أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Hari ini kita kedatangan kejutan, ya. Ada banyak sekali tamu-tamu Allah, ya, yang Allah hadirkan, Allah perjalankan untuk menghadiri acara pekanan kita, acara Pasar Bahagia di Masjid Ismuhu yang ya. Takbir! Takbir! Jadi yang pertama kali dibangun adalah masjid untuk membangun peradaban. Di Makkah, Masjid Al-Aqsa, di Madinah, Masjid Nabawi, di Pontianak, Masjid Sultan Abdurrahman, di Pekanbaru, Masjid Imam Sultan Abdul Jalil, lalu kemudian di Mesir, Masjid Amr bin As. Jadi yang hadir di subuh ini adalah orang-orang yang ingin membangun peradaban. Ustaz Somad besok ke mana? Aku tak tahu, Pak. Ustaz, nanti bisa ceramahnya kita tambah sekian hari? Saya tak tahu, Pak. Semua atas izin Allah dan atas izin Ustaz Ozi bersertifikat. Dan hari ini tepat usia beliau digenapkan Allah 28 tahun. Pasar Bahagia, belanja cuma-cuma, bayar pakai doa. Curhat dong, Wa. Sekarang masuk Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Masjidnya ada sekarang, melihat dengan mata kepala kita, dan saya sudah sampai kemari hari ini. Akan melaksanakan sholat Jumat. Masjid ini bersejarah, luar biasa. Genap 4 tahun lagi, insya Allah sampailah usianya 100 tahun, satu abad lamanya. Allah. Insya Allah saya akan menyalurkan dana pribadi yang sebesar 50 juta. Takbir! Tenang, tapi siang-siang jam 2 ini waktu genting, ini waktu genting. Apa kata pepatah Melayu? Kalau sudah tegang urat perut, maka cenderung urat mati. Orang sedang jam tidur siang gerah, tapi masyarakat Teluk Pakedai terbuka mata semua, tak ada yang mengantuk. Begitulah hebatnya orang Teluk Pakedai.